Man. Iya bang. Kayaknya kita suasana kita nih perlu refreshing. Betul. Karena budget lagi nggak ada kan. Gimana kita nanti nongkrong di pinggir jalan aja. Narok peta, kita jejer-jejerkan. Anak-anak lihat kemarin, anak pas waktu pergi kajian. Banyak tuh dari minggu anak-anak tanggung habis gitu lah. Narok keretanya berjejer-jejer. Habis itu duduk-duduk di situ orang itu, orang yang rame. Low budget. Low budget ya kan? Cuman bisa merefreshing otak gitu ya kan? Suasana sedap tuh. Itu boleh gak kayak kegiatan itu? Positif atau negatif deh itu? Mana ya? Tapi sering dibuat orang? Ya, sering memang. Yeah. Bahkan ada kafe-kafe yang masuk temanya juga, itu pinggir jalan aja gitu. Pinggir jalan aja gitu. Keren-keren juga tuh. Nah, kalau gak masalah kita gaskan aja nanti. Tapi anak pernah denger nih masalah ini, masalah tentang duduk di pinggir jalan nih, nongkrong-nongkrong gitu kan di pinggir jalan. Ada satu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab-adab ketika nongkrong atau duduk di pinggir jalan. Ada adabnya juga ya? Ada. Berarti boleh ya? Tapi boleh, tapi ada adab gitu. Nah, masalah boleh tidaknya ini kita bahas dulu hadisnya. Hadisnya. Dan nongkrong-nongkrong aja ya. Iya, jangan nongkrong. Oh, boleh nih. Gas lah nongkrong gitu. Padahal ada padahal semuanya udah diatur dalam koridor syariat nih kan ceritanya. Jadi hadisnya ini mungkin banyak orang yang enggak tahu nih tentang hadis ini tentang nongkrong. Karena banyak anak-anak muda sekarang nih ya kayak antum bilang tadi, cuman duduk-duduk, mungkin mejeng-mejeng ibaratnya. Mejeng-mejeng kan. Ada pun buat pacarnya itu. Oh, itu lagi. Itu udah nggak betul loh. Saya bawa pacar gitu kan. Kok bawa istri masih mending lah gitu kan. Cuman ya. Yang belum ada. Masih kecil. Yang belum ada ya. Bawa apa? Sabar aja lah udah. bawa kesabaran aja lah ya. Jadi hadisnya tuh diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa bitur'ala turuqat." Kata Rasulullah. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan, kata Rasulullah. Hindari ya. Hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Ngarang kan tuh. Jadi ini ceritanya waktu itu para sahabat nih biasalah kan bersekrama gitu kan. Di antara rumah-rumah sahabat nih ada kayak ya teras-teras gitu, gitu kan teras-teras. Ya biasa duduk-duduk di situ. Kalau di kampung-kampung mungkin ya bisa di pinggir-pinggir parit gitu kan, ada teras ada pagar. Duduk-duduk di situ apa para sahabat nih, anak-anak muda ya bapak-bapak. Hampir sama juga ya zaman sekarang sama zaman dulu ya sama-sama aja. Ya. Hampir sama gitu kan. Cuman zaman dulu alhamdulillah para sahabat ini kan langsung dididik oleh Rasul. Oh iya iya. Bedanya kita mungkin kurang banyak yang mengingatkan tentang hal ini gitu kan nih jalan. Jadi ketika itu Rasulullah datang. Rasulullah bersabda mengatakan, "Iya, aku mulai dulu sabit alat turukot," kata Rasulullah. "Hindari duduk di pinggir jalan," kata Rasulullah. Baru kata sahabat, "Ya Rasulullah, malana min majalisina buddun," kata. "Natahaddatsu fiha." Ya Rasulullah, kami enggak ada lagi tempat duduk untuk bercerita-cerita atau cakap-cakap selain di sini," kata sahabat tadi. Oh gitu. Nah, ibaratnya mereka ya kalau mau cakap-cakap, mau bersingkrama gitu kan, mau bercanda-canda, titiknya di situ gitu. Home base-nya, base camp-nya di situ lah. Di sinilah yang pas nih. Di sinilah yang pas ya. Kami juga udah sering ngumpul di sini, udah sering-sering cerita di sini. Kayak mana Rasulullah, kami enggak bisa lagi gitu. Maksudnya susah lah untuk kalau meninggal cari tempat lain itu susah. Menyesuaikan lagi ya kan, menyesuaikan. Jadi ya, kata Rasulullah, "Fa'idha abaitum ilal majalis fa'atu tariqa haqqaha," kata Rasul. Baiklah kalau kalian kalau enggak ada jalan lain kecuali harus ini menghadiri, harus di sini, kata Rasulullah. Kalau enggak ada tempat lain lagi kecuali harus di sini, maka penuhilah hak-hak jalan, kata Rasul. Hak jalan itu hak orang atau hak jalannya? Hak jalan intinya jalan dengan segala sesuatu yang orang-orang yang lewat di jalan, apapun itu, pokoknya. Di jalan ada haknya. Ini jalan itu punya hak yang harus kita penuhi. Kalau misalnya kita mau duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Namanya kita
numpang nongkrong di jalan. Iya, jalan itu kan bukan punya kita gitu kan. Jalan umum. Yang sembarangan. Yang sembarangan ya. Gitu kan. Jadi jalan itu kan punya umum. Apalagi apalagi memang jalan umum ke masyarakat, jalan masyarakat. Ya. Pasti banyak orang lalu lalang, banyak aktivitas yang ada di situ. Nah kita yang sebenarnya tadi gak ada kepentingan gitu kan. Maksudnya bisa aja cari tempat lain gitu kan selain di jalan tadi. Kenapa harus di jalan? Tapi kalaupun mau tetap mau di jalan, ya penuhilah hak jalan tadi. Kita kasih haknya jalan tadi. Para sahabat bertanya, "Wa ma hakut tariq ya Rasulullah?" Dan apa saja hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Kata sahabat tadi. Rasulullah SAW menyebutkan 5 di sini. 5 poin hak-hak jalan. Yang pertama kata Rasulullah, "Ghadul basar." Apa itu? Ghadul basar itu menundukkan pandangan. Baru harus ditundukkan? Tundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan. Oh, ya. Bisa kakak-kakak cantik. Ini contohnya. Kadang-kadang dicari. Nongkrong kan kadang merepresi mata. Itu udah salah. Itu yang dicari mbak kalau nongkrong pinggir jalan. Jadi keluar SMA kan. Itu jadi yang pertama kali Rasulullah ini paling penting nih memang. Ghadul basar. Tundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Baik itu ya laki-laki atau perempuan gitu. Intinya kalau mau kita duduk-duduk jalan itu yang pertama kali harus kita lakukan itu menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua kaful adha. Kaful adha ini menahan diri dari mengganggu. Kita duduk di jalan tapi kita mengganggu orang-orang yang lewat di jalan tadi. Itu gak boleh. Jadi ini nih. Kadang-kadang kan termasuk gak kalau misalnya kita ada nih hajatan. Buat pesta di pinggir jalan. Ini termasuk nongkrong-nongkrong ya? Ya, kalau apanya ya secara konteksnya itu termasuk. Dan itu, ya kita mengganggu orang lain kan gitu. Mengganggu jalan, berarti kita nggak memenuhi hak-hak jalan tadi. Nggak boleh itu tadi ya? Ya, kalau bisa dihindari memang. Tapi pesta-pesta pinggir jalan tutup jalan separuh. Iya. Itu kan mengganggu orang sih sebenarnya. Iya. Kadang-kadang pun macet ya. Gara-gara iya itu orang macet, terlambat. Tapi kadang-kadang ini orang tuh udah bilang duluan ke kepala desanya gitu. Ya gitu izin sama kepala desa? Ya mungkin izin, cuman kan izin perjalanan gitu. Maksudnya jalan itu kan juga bukan punya kepala desa itu aja. Iya. Enggak rata-rata gini. Kalau orang-orang yang buat itu, dia menunjukkan jalan alternatif lain dia. Bisa. Karena kan ini arah sini, aja pak. Maaf pak, ada ini ada acara gitu. Cuman kan lebih bagus kalau kita nggak memakai jalan tadi untuk acara, apalagi pribadi kan gitu. Itu kan konteksnya mungkin pribadi. Karena gini kan, karena kebiasaan di negeri kita ya kan, kalau pesta tuh dibuat kayak gitu kan. Jadi nggak ada tempat. Mau gak mau pakai jalan, tapi sebisa mungkin jangan nih. Sebisa karena, mungkin jangan. Karena Ana pun terkadang jalan, ngelek kata, walah ditutup, belok lagi. Belok walaupun lagi, memang dikasih alternatif, itu ngerasa gedek. Gara-gara itu kan. Ya memang itu termasuk gak memenuhi hak-hak jalan tadi gitu kan. Ya jalan itu punya hak juga, orang-orang yang lewat di jalan itu juga punya hak gitu kan. Yang harus dipenuhi. Oleh orang-orang yang berada di pinggir-pinggir jalan tadi gitu. Jadi ya kalau misalnya ini solusi ya kan bagi yang punya harta lebih gitu kan. Ya kalau bisa mungkin sewa gedung gitu kan. Nah, kalau bisa ya alhamdulillah gitu sewa gedung. Kalau tidak ya diminimalkan lah untuk mengganggu di jalan tadi. Cuma memang harus apa ya harus mewah-mewah gitu ya. Ya enggak juga. Intinya dia ya. Ya apalagi kalau walimah intinya untuk mengumumkan. Kalau nggak ganggu nggak apa-apa ya. Iya. Kan? Cuma kalau udah ganggu ya. Ya yang masalahnya kan banyak yang mengganggu. Itulah. Ya meskipun sebagian ada yang nerima kan sebagian ada yang nolak juga. Ya. Ya, kita menghindarin itulah ya kan. Kemudian tadi ini kok diriksi di pembahasan. Ya nggak apa-apa. Termisu ya kan. Jadi kemudian yang ketiga tadi kan ghadul basar tuh. Menundukkan pandangan. Pertama. Baru. Kaful aja, jangan mengganggu ya kan. Iya. Baru raddus salam, membalas salam, membalas orang yang mengucapkan salam atau kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang lewat. Gitu. Jadi dan yang keempat dan kelima itu al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi walaupun kita sedang berada di nongkrong nih di pinggir jalan, tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Kayak gitu.
Bisa juga sebenarnya kita duduk-duduk di pinggir jalan tadi. Asalkan kita kalau misalnya ada cek lewat, ya poin basor. Gini, poin terakhir nih, poin pertama sama poin dua terakhir itu kayaknya berat tuh. Pertama, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Kita apalagi sekarang negeri kita. Bukan semua tertutup. Kadang semua terbuka. Apalagi anak muda kan, nampak sikit anak. Anak gadisnya. Iya, kadang banyak. Bagus pula ya kan. Kadang banyak paha-paha berkeliaran gitu ya. Terbangan gitu di jalanan gitu. Paha nanti gini, Pak. Aduh, nudukkan pandangan nampak paha ya pula. Makanya selera akhwat-akhwat juga ini harus ngerti. Iya, ya, dan memang. Itu ya, berarti dia kalau mau jalan pun harus nutupin dia. Karena kita kan anak muda duduk gak. Iya. Harus kuat tenaga tuh menahan. Iya, makanya itu kan perintah menutup aurat juga. Iya. Ya, kan gak cuma untuk laki-laki gitu kan. Malah untuk perempuan lebih ditekankan juga gitu kan. Dan juga menjaga pandangan ini juga. Gak cuma untuk laki-laki. Untuk perempuan juga. Perempuan juga. Jadi juga perempuan yang matanya liar-liar ya. Iya, kalau ada cewek ganteng kayak Haris ini kan lewat. Difitnah ya. Jadi bisa jadi. Difitnah aku disini. Jadi bisa ini loh. Iya. Pandangan itu ya, kok ganteng kali ya bang itu gitu kan. Itu kan masuk bisa terfitnah, bisa dosa. Tapi sekali yang apa, misalkan lihat. Ya, kalau terlihat gak sengaja, itu kata Rasulullah itu bagimu pandangan pertama. Cuman janganlah pandangan pertama kok gak kedip-kedip gitu kan. Bertahan dia. Gitu. Sampai habis baru berkedip. Apalagi kalau misalnya anak-anak muda yang belum, kita belum ngaji gitu lah. Kalau ada cewek. Ya ibaratnya kalau yang lirik-lirik diam-diam itu kan yeah. Kalau bisa jangan juga. Ini enggak malah heboh satu komplek kita. Iya. Itu enggak. Boleh lah. Bagus enggak usah duduk di jalan lah udah gitu ya kan. Kalau kayak gitu. Jadi memang perintah menjaga pandangan ini memang berat. Iya, Pak. Iya. Itu pun kalau kepala desa tahu gitu enggak dikasih izin ya kan kalau acara-acara gitu kita. Untuk ngerek-ngerek gitu. Iya. Marah lah, semua orang marah. Marah lah kita. Karena anak muda ya, gak mungkin orang tua aja kayak gitu. Ada orang tua, ada istri, dipukul istrinya. Itu memang menjaga pandangan ini susah. Karena ya seperti kata-kata orang ya kan. Dari mata turun ke hati gitu ya kan. Jadi kalau misalnya pandangan kita gak dijaga nanti. Kita melihat-lihat hal-hal yang diharamkan. Gitu, melihat wanita-wanita yang bukan mahram gitu kan. Sambil gibah pula itu. Ini kali gitu kan kok. Cantik kali kakak itu gitu kan misalnya. Sambil gibah. Nanti pas nenek-nenek yang lewat. Jelek kali nenek-nenek. Oh iya. Makanya banyak juga ya. Ya maksudnya lewat orang jadi gibah gitu. Iya. Jadi kita duduk nih kan. Supaya gibah kita gak usah rasa di mata. Iya. Ya. Sebenarnya kan kita gak ada kepentingan juga duduk-duduk di jalan tadi kan. Ya karena itulah ya kan. Jadi kita seperti orang-orang itu nyari kerjaan gitu. Nengok-nengok. Kan nanti nengok. Nah, lewat ibu ini pas pula dia mungkin dengar ada masalah. Kok tahu masalah ibu ini? Tuh jadi gibah. Iya, kenal ya kan. Awalnya aibnya tertutup jadi terbongkar dari kita ya. Itu semua berawal dari pandangan kita yang enggak bisa dijaga gitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur itu wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin itu, orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Gitu. Jadi ya kita sebagai orang-orang yang beriman ini kan, kita juga harus menjaga pandangan. Menjaga pandangan juga menjaga kemaluan kita. Karena ya mungkin hubungannya gini kan, karena juga banyak zina itu kan berawal dari tatapan mata gitu. Dari mata gitu kan, mata kita melihat gitu kan. Jadi mungkin ketika ada mungkin iman kita lagi lemah, setan pun bermain gitu. Jadi menggoda kita. Itu dan setelah ayat itu tadi kan laki-laki. Di ayat yang selanjutnya untuk perempuan.
Wakul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, sama ayatnya. Dan bahkan itu perempuan itu lebih kompleks lagi Allah jelaskan di dalam surah An-Nur itu. Berarti lebih disuruh menundukkan pandangan lagi. Iya. Dan memang ya kita juga berusaha menundukkan pandangan juga, dan perempuan-perempuan yang beriman juga harus berusaha untuk menjaga auratnya gitu, agar tidak disantap oleh pandangan liar lelaki. Lelaki buaya. Lelaki buaya darat. Buaya pinggiran. Ini habis kan tadi yang tak bilang kan, ini apa? Yang pertama itu kan. Mm-hmm. Habis itu yang dua terakhir itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu kan kayaknya berat juga itu. Iya. Kita lagi duduk lah istilahnya. Iya. Iyalah kita udah menjaga pandangan. Rupanya ada orang pacaran, ya kita gak kenal. Mm. Orang pacaran duduk sekitar 4 atau 5 meter depan kita gitu. Mau enggak mau kan ketengok gitu kan. Iya. Itu apakah harus kita laksanakan amar ma'ruf munkar apa enggak tuh? Iya, sebisa mungkin harus kita ingatkan. Kita tegur gitu. Ya kita tegur. Bro. Bro, pulang-pulang. Di sini bukan tempat pacaran, bro. Oh, gitu. Susah enggak zaman sekarang kayak gitu? Susah, tapi ya, susah kali. Harus dicoba. Itu ya, tak bilang susah kali itu. Ya makanya itu. Kenapa ya itu resiko kita, kenapa kita tadi mau duduk di jalan gitu kan. Susah banget enggak? Karena kan Rasulullah tadi di awal hadis bilang hindari. Iya, aku mau juru salat turukot. Hindari oleh kalian itu dulu di pinggir jalan. Gitu. Tadi yang poin terakhir tadi. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Jadi kalau misalnya ada copet bantu gitu ya? Ya enggak lah, ya kita bantu. Ya bantu copetnya. Tangkap maksudnya. Bantu. Bantu copet. Bantu tangkap ya? Iya bantu nangkap. Nah, misalnya kayak gitu. Ya amar ma'ruf tadi kayak Ibn Haris. Misalnya kayak ada orang pacaran gitu dekat kita kan. Kita ingatkan. Nah, misalnya ya, mungkin mungkin juga ada ya tempat duduk yang lain, mungkin ada mabuk gitu. Misalnya orang-orang di pinggir jalan tuh aneh-aneh ya kegiatannya kan. Mabuk ya kita ingatkan. Baru pas waktu sholat kita ajak sholat gitu kan. Jangan jalan aja gitu kan. Susah. Iya. Baru juga ya kayak tadi. Ketika ada orang terzolimi, kita bantu untuk melepaskan zolim itu tadi. Ya, kayak tadi Imam bilang ada orang dipukulin, dicopet gitu kan, kita bantu tangkap copetnya. Kita bantu dia gitu. Ya gitu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu kaful aza, hindari memberi gangguan. Atau ya, jangan kita nongkrong-nongkrong malai orang ya. Contoh nih, langsung contoh. Badan besar ya kan, itu PS biasa, pemuda setempat biasa gitu kan. Orang mau wisata gitu kan. Orang enggak ada parkir, dia ada parkir ya. Kadang-kadang yang sering terjadi itu daerah-daerah wisata ya. Daerah-daerah wisata gitu. Kita misalnya mau ke tempat wisata tuh kan. Pokoknya udah masuk kampung dia, di stop kadang-kadang tuh. Iya. Bang, 2.000 bang uang masuk, Bang. Bang, 5.000 masuk. Di taman-taman juga. Taman-taman nanti didatengin sama preman-preman. Bang, uang kebersihan, Bang. Kan awak polos takut awak kasih. Iya. Karena takut kan kalau enggak berani enggak dikasih. Abis itu datang lagi. Yang lain. Udah kasih bang, beda bang. Ya. Itu orang-orang yang mengganggu. Deh. Iya, itu mengganggu orang yang di jalan. Intinya, ya kalau kita nih sedang berada di jalan ya kan. Kita jangan mengganggu orang lain ketika di jalan. Misalnya, banyak nih contoh yang sekarang terjadi. Apalagi waktu bulan Ramadan nih sering. Banyak anak-anak muda ini ya kan. Di jalan, tiba-tiba nanti orang lewat, dilempar mercon. Oh iya. Ya, ya. Kan, dilempar petasan. Gitu. Orang jadi kaget. Ngepreng-ngepreng itu juga ya. Ngepreng-ngepreng luar negeri. Gitu. Orang yang lagi di jalan lah kita. Dikasih tutup kepalanya, pakai tong sampah. Iya. Artinya gak boleh kita mengganggu orang lain di jalan gitu kan. Bisa jadi juga memberi gangguan di jalan tadi, dengan mungkin menebarkan sesuatu di jalan. Oh paku misalnya ban bocor biar nempel ban teman ya. Allah ada tahun busuk ya. lagu lama padahal dalam hadis yang lain Rasulullah itu menyuruh kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan gitu kan. Kalau kita lagi jalan nih ada gangguan, misalnya ada paku tadi kan kita jumpa,
kita singkirkan, itu kita dapat pahala. Jadi ya kalau orang yang nembergang pun di jalan gimana lagi coba gitu. Belum lagi bocil-bocil naruh uang palsu kan. Misalnya gitu. Pokoknya segala jenis gangguan lah. Ya. Yang di jalan baik itu gangguan untuk jalan tadi ya. Untuk pengguna jalan lah. Secara langsung atau tidak langsung gitu kan. Artinya gak boleh kita mengganggu. Karena kita sebagai muslim juga harus memberikan hak-hak jalan. Juga harus menjaga adab-adab kita kepada sesama muslim yang lain. Karena muslim yang baik itu kata Rasul, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu kata Rasulullah ialah orang yang orang-orang lain, orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Oh, istilahnya disuruh jaga lisan sama jaga tangan lah. Iya, jadi kalau kita memang mau jadi seorang muslim, kita jangan ganggu orang baik dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Iya. Berarti kalau jadi preman-preman yang malak-malak itu udah kedua-duanya udah dilanggar ya? Iya. Ya berarti dia bukan muslim yang baik gitu. Kalau dia seorang muslim ya jelas. Ya, gak mau jadi preman dia. Ya, dia gak boleh gak mau jadi preman, gak mau ganggu orang. Iya. Jadi memang ya seorang muslim yang baik itu seperti itu. Ya gangguan di jalan tadi kan itu pakai tangan semua itu. Ya, mungkin pakai dengan lisan. Kita ejek-ejek orang lewat misalnya kan. Teriak-teriakin gitu. Kita gibahi tadi. Itu kan termasuk gangguan itu. Iya jalan. Ya kan. Angkot. Cabut. Udah berhenti gak naik lari. Ya bakso, bakso gitu. Udah ada tuh sama baksonya. Lari. Jualan ya. Sedih kali. Iya sedih kali. Lagi cari uang gitu kan. Kadang ada tuh yang. Iseng-iseng supaya lucu, supaya rame. Ya padahal hal itu juga tidak dibenarkan dalam Islam gitu kan. Karena ya itu tadi, selain dengan gangguan dari tangan kita, dari lisan kita juga harus di stop nih gangguan-gangguan. Iya. Kayak mungkin teriak-teriak di jalan, orang kan terganggu gitu. Tetangga-tetangga tadi kan terganggu gitu. Kemudian mungkin entah tiba-tiba buat onar gitu di jalan, ya tawuran misalnya. Ada orang lihat dikit pantang nggak di ini ya, berengnya. Berengnya orang. Kan orang terganggu sih. Siapa yang enggak ini risih gitu yang lagi jalan. Tengok, apa salah aku yang jalan ini. Berapa utang gue ya. Kalau cuma ada utang aja, baru jumpa pun. Ada sih ini gitu. Iya, jadi memang yang kayak gitu ya mesti dihindari. Kalau memang mau duduk nongkrong-nongkrong di jalan. Gitu. Ya kita nongkrong-nongkrong. Sekedar nongkrong aja lah. Jangan sampai ganggu-ganggu orang gitu. Iya. Juga. Kita menundukkan pandangan gitu. Dari tadi menundukkan pandangan gitu kan. Kemudian menghindari memberi gangguan. Karena kalau kita memberi gangguan di jalan berarti. Ya secara hadis yang dibacakan tadi. Kita belum termasuk menjadi orang muslim yang baik gitu. Tapi rata-rata kan. Yang udah ana lihat dengan. Pengalaman ana. Selama ana hidup. Orang-orang yang ini. Orang-orang yang apa nama? Orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan tuh. Orang tuh kok gak mau gitu. Ganggu-ganggu orang yang pakaiannya tuh tertutup, alim gitu. Oh, yang betul-betul muslim yang baik. Misalnya ada stimulus pancingan lah gitu kan. Misalnya kalau tengok perempuan yang bercadar, bertutup, orang tuh gak mau ganggu tuh, diam aja. Yeah. Tapi misalnya ada yang paknya nampak langsung disuitin. Yeah. Gitu. Itu pun kalau misalnya memang ada yang jalan terus badannya seksi. Bajunya seksi. Dua-duanya bisa jadi gagal loh. Yang tadi kita bilang jangan mengganggu. Sama yang pertama. Mendudukkan pandangan kita gagal. Abis itu kita ganggu pula. Dan dua udah gak walaupun. Berarti akut-akutnya perlu diedukasi. Iya, ya. Semua ini gitu, perlu diedukasi. Ya. Baik yang jalan tadi ya kan. Ya. Agar menutup aurat dengan sempurna. Ya, juga yang duduk juga perlu diedukasi gitu kan. Ya. Jangan ganggu, ya tundukkan pandangan gitu. Ya, sebenarnya kalau dia gak nengok kan gak masalah gitu kan. Ya tantangan lah dia. Kalau kawannya bilang, ih bagus-bagus dia nunduk. Iya, kan. Masalahnya dia nengok pula gitu. Jadi gak bisa gitu lah. Ya, kalau belum kuat udahlah cari tempat kongkrongan yang biasa aja lah, yang normal aja lah ya. Iya, yang tertutup yang ya. Tertutup. Kan masih banyak. Enggak mesti pinggir jalan. Macam-macam dalam ruangan gitu ya. Iya. Entah jauh dari jalan gitu kan ada tuh. Macam kafe-kafe yang nuansa-nuansanya agak-agak alam gitu. Iya. Kan agak-agak jauh dari jalan biasa tuh. Ya masjid lah kadang-kadang. Iya. Boleh nongkrong masjid. Ya, masjid itu tempat ibadah. Jalan nongkrong masjid juga. Mau ngapain gitu. Di terasnya kopi-kopi gitu enggak boleh.
ya? Di teater masjid ya, ngopi-ngopi. Minggu sekalian minggu waktu sholat. Ya lah. Kopi pakai apa namanya itu yang panas itu? Termos. Termos.